कक 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 Kembali lagi di channel Gitar Plus Saya Intan Pratiwi dan saat ini saya bersama gitaris legend Mas Edo Widis dari band Fudu Selamat Yo. datang Mas Edo Selamat datang, eh selamat datang <laughs> Datang Gimana nih baik, kabarnya ya. nih, lama gak ketemu kita ya Ya, baik-baik mbak Baik-baik ya, sibuk apa sekarang? Lagi sok sibuk aja Kayaknya banyak <laughs> Susah. lah kesibukannya Instagramnya ya. aja ada macam-macam ada Edowidis, ada kita Ritual, ada Widistorsion, itu hmm. apa sih Mas bisa dijelasin nggak? Ya karena kan hidup hidup saya tuh dari sosmed, hmm. gitu kan kan kita nggak punya kantor, hmm. jadi sosmed sekarang dipakai untuk semuanya untuk promosi segala macam dan Instagram tuh nggak seperti Facebook yang bisa dikotak-kotakin, hmm. jadi harus bikin Instagram baru lagi gitu. Kalau Facebook kan mau foto apa? judulnya kayak senama foto apa judulnya kayak Oh di kelompok-kelompokin yeah. berdasarkan ininya gitu kalau mm. di Instagram nggak, nggak semua ada. nyampur yeah. jadi Mas bikin satu persatu sesuai dengan yeah. peruntukannya gitu ya yeah. dan dan itu juga nggak apa namanya nggak nggak mudah sih karena sekarang dulu satu Instagram itu cuma lima maksimal mm -hmm. akunnya sekarang jadi sepuluh mm. nah gue punya sembilan belas deh ngelola segitu <laughs> banyak akun uh, yang yang saya kerjain sendiri itu yang jadi admin cuma sekitar eh enggak yang enggak jadi admin sekitar 3 atau 4. Jadi ada hmm. tim yang ngurusin tapi yang sisanya handle Timurusin sendiri. sendiri. Ah. Oh gitu. Mm -hmm. Itu yeah. yang segitu banyaknya disebutin juga kita ngapalinnya susah dan enggak keluar di ujian enggak usah kali amat. Ya <laughs> makanya makanya takut hilang. Hmm. Ada Instagram satu namanya We Distortion ya seperti ini We Distortion gitu hmm. ya itu yang yang bisa ngingetin oh gue followingnya siapa aja nah itu followingnya itu instagramku semua oh. kalau nggak lupa yang mana aja ya walaupun dicatat ya di sebuah microsoft word apa id apa login password catat cuma kan uh, biar gampang dilihat dari situnya nah dari distortion itu kelihatan tuh punya punya saya yang mana aja hmm. cuma ya itulah kejadian jadi orang lihat yang mana tuh punya lu udahlah edo widis aja gitu soalnya kenapa Uh, gue jualan. <laughs> Berarti Widestortion itu merek gitar ya mas ya? Uh, bukan Widestortion itu sebenarnya uh, karena Edo 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 Widis suka Distortion mm -hmm. gitu. Jadi Terus? jadi saya gabung untuk apa? Untuk proyek awalnya. Mm, proyek, proyek apa tuh? Yang nggak terjadi proyek proyek aja proyek distorsion misalkan rekaman atau apa dan nggak terjadi waktu itu saya bilang sama produser saya, eh hey, gue pakai nama distorsion aja iya iya aja dia tapi nggak hmm. terjadi gitu loh dan akhirnya itu dipakai sampai jadi apa namanya outlet jadi kayak apa di situ ada karaoke ada ada studio rekaman studio latihan ada kafe ada sekolah musik itu semuanya pakai distortion saat hmm. itu ya di Pontianak oh gitu nah habis itu baru jadi ampli ampli jadi gitar gitar jadi preamp preamp efek distortion Hmm. prem distortion maksudnya ya semua jadi pakai itu uh, apa namanya uh, kayak pemikirannya dulu kayak gini kayak Yamaha semuanya kayak gitu <laughs> semuanya ada oh gitu jadi uh. apa sekolah musiknya ada uh, alat musiknya ada gitu ya ya kalau kalau Yamaha kan kita taunya apa A motor hmm. alat musik tapi kalau di Jepang sendiri uh, Yamaha itu sampai papan merek hmm. lantai kalau kita di mandi dipakai Toto, di sana pakai Yamaha. Oh gitu ya. Iya. Penginnya kayak gitu dulu. Hmm, <laughs> ya, tapi... Ini nih lagi bikin contoh dalam with Distortion. Oke. Okay. <laughs> nah, kalau gitar nih saya perhatiin with Distortion kok warnanya neon semua ya, warna-warna cerah itu kenapa, Mas? Memang Mas seneng warna-warna ngejreng gitu atau memang konsepnya seperti itu? Ya pertama suka dari dulu suka warnanya merah, putih hmm. sama hitam. Dulu, dulu banget. Hmm. Pas sudah gitu nggak tahu nggak sengaja apa melihat sesuatu yang mencolok banget gitu di di kemaleman gitu apa sih tuh dulu belum 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 ngetren namanya neon box itu belum hmm. ngetren Taut eh, itu eh eh tasik juga ya warna gitu ya kita nyebutnya adalah warna stabilo stabilo oh, ya tapi ternyata stabilo tuh beda sama warna neon Iya gitu loh jadi stabilo tuh kalau disebut hijau hijaunya eh tasentuh hijaunya hijaunya kayak hijau kuning gitu hijau -kuning, ya, kuning tapi kalau lagi neon apa Ijo neon tuh jadi kayak gini gitu loh ya. nah akhirnya ah, asik juga pakai itu nah pada saat udah suka itu ternyata banyak neon yang lain hmm. maksudnya warna kayak gitu ya pink atau kuning gitu gitu ya hmm. akhirnya bikin lah kayak gitu iseng aja cuma kayak gitu tapi jadi 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 suka jadi kayak eh asik juga ya warna gini gitu. jadi diproduksi massal atau hanya pesanan tertentu atau gimana mas ada dua macam eh ada tiga macam nah. satu produksi massal kedua di custom silahkan by order apa yang PO ya, PO mm -hmm. gitu. Ketiga stokis gitu. Mm. Jadi kalau vid distortion ini emang dibikin bisa di stokis, bisa di, -di stokin dulu atau bisa di Eh gue mau itu dong. Ya, bentuknya seperti mereknya ini tapi bentuknya sesuai keinginan yeah. mereka oh, bisa enggak, enggak. juga. Itu enggak? Enggak. Oh itu vid distortion enggak. distortion harus kayak gitu. Oh, gitu. harus bentuknya uh. harus seperti itu. Hmm. Nah. Jadi kadang-kadang pas lagi udah yang mau itu tapi gue mau warna yang putih. Wah, nggak ada. Bikin dulu ya. Jadi gitu. Oh, jadi bentuknya hmm. seperti itu tapi yang bisa beda hanya warna. Warna, warna ah, dan apa? Nggak ada warna Cuma aja. warna ah, aja. Ah. Oh. Nah, terus dari gitu kalau yang kedua misalkan misalkan dia mau bikin sesuai selera dia, bentuk selera dia. Merek urusannya dia. Maksudnya pakai nama merek sendiri, jangan merek yang udah ada ya. Merek-merek hmm. yang misalkan kita bikin Fender Jackson gitu atau yang namanya ngebajak gitu kan. Hmm. Harus harus Original mereknya dia sendiri gitu Speknya dari dia semuanya Itu ada Namanya kita Ritual Custom Shop Oh ya. lain lagi divisinya itu Ya, Jadi itu Terserah mau bikin Versi lu Harganya juga tergantung spek hmm. Mau nyebutin Speknya dulu baru keluar harga Atau kebalik Lu punya harga berapa Speknya apa hmm. Kayak gitu Dan yang ketiga Yang udah ada Yang hmm. udah ada tuh ya Ini gue buat gitar kayak gini Selesai gitu Bukan-bukan signatur gue juga Bukan customnya orang-orang juga tapi ini Seperti udah kayak ini, gini. bentuknya uh. kalau tertarik suka silahkan. Yang gitu. uh. nah, kayak gitu tuh mereknya WOB. Gitu. Lain lagi WOB ya. Nah, gua ambil dari album, album kedua. Uh tahu kan saya karena kita seumuran <laughs> ini kalau yang angkatan sekarang anak-anak milenial gitu hmm. mungkin nggak terlalu familiar dengan fudu ya mas yeah. ya hmm. tapi jangan khawatir fudu juga belum tentu familiar sama nama-nama yeah. <laughs> band sekarang jadi impas gitu yeah. <laughs> nah, terus terus gimana mas ya yeah, jadi pas udah sampai gitar-gitar gitu uh, ini yang membuat membuat saya mikir ya ternyata orang-orang uh, tuh kalau bikin sesuatu hmm. bayarnya pakai sesuatu ya apa ya Tokopedia atau Sofi atau apapun namanya gitu ya. Mm -hmm. Kok gue mereka berani gitu kirim ke gue transfer. Mmm, <laughs> si BCA Mandiri atas nama gue. Kok berani ya gitu loh. Kalau Tokopedia bukannya bayarnya langsung di Tokopedianya. Maksud gue nggak pakai orang nggak pakai penghubung itu gitu loh. Langsung oh yeah. langsung Mau dari ya dari mm. yang di kota-kota di Indonesia atau di luar negeri pesannya juga langsung transfer ya sekarang ini lagi ada yang yang udah pesen kan Afrika Selatan ada Jepang ada wah sampai ke luar negeri Iya lumayan kan? lumayan itu sosmed kekuatan sosmed sebenernya uh, uh, karena kalau sosmed itu nggak cuma Indonesia aja ya yeah. Dia seluruh uh, ke luar negeri seluruh dunia hmm. tahu semua ya iya yeah. dan dan pada saat sekarang nih lagi bikinnya untuk Kuala Lumpur itu ulang yang luar negeri ceritanya ya hmm. uh, Uh, nunggu jadi kayak gini nih transfer oke okay, transfer begitu transfer atas nama saya atau sudah gitu dia kasih itu slipnya gila sampai mana-mana berani lo kirim kadang-kadang orang kan ini orangnya nipu bukannya ini edo asli atau bukan ya kan gitu hmm. kan kadang-kadang nah pada saat dia ngomong apapun namanya uh, saya pikir itu wajar sampai akhirnya saya bilang oke okay, kita video call begitu hmm. video call pertama ngomong video call Woi, apa kabar gitu-gitu kenalan itu Gua, yang di luar negeri ini. orang Indonesia atau orang uh, luar? sana Orang ada yang Indonesia juga yang sana. Oh, nah. nah kalau yang orang luar negeri tahu produknya, Mas, dari bener-bener hanya sosmed aja, iya, atau nggak tahu? pokoknya begitu. <laughs> gak tahu. Oh. Jadi kalau buat banyak orang ngomong gini, lo lu buat YouTube-nya yang bener dong. Ini apa? Apa namanya kameranya lah ini. Gue cuma pakai handphone, nih, handphone nih Note 3 udah lama gitu. Taruh aja hmm. depan, sorot. Kenapa? Gue nggak punya tim. Gue nggak hmm. punya apa-apa gitu. Dan hmm. dan cuma ditaruh di ampli. Ini ampli, ini ampli ya. Handphone di sini. Gue ngomong, tuh jelek banget tuh itu. Iya kan, gue nggak punya tim gitu. Cuma maksudnya dari situ aja, orang dapat melihat. Ya gue, gue buat, buat, buat apa namanya? Buat YouTube atau apapun namanya, santai, pakai baju tidur kadang-kadang, duduk bersila, kayak gitu-gitu, efektif. Ternyata efektif <laughs> ya. Iya. Mungkin karena nama besar Edo Widis dan Fudunya juga mungkin ya. Ya itu se hanya sebuah uh, resiko, resiko karena. Pada saat bikin lagu pun, saya nggak pikir untuk ngetop, tapi berkarya gitu. Sekedar berkarya, nggak ya. tahu pasar seperti apa, tiba-tiba naik. Album kedua itu yang dulu yang paling A -a. naik ya, Mas. Jadi yang pertama itu kan, aduh, saya lupa tadi padahal udah 1994, 94, uh, terus 95 yang... WOB itu yang singkatan dari West Ojo Bingung. Ya, <laughs> ya itu jadi merek gitar juga. Ya itu jadi terus uh, tahun berikutnya bikin lagu yang ada salam untuk dia tuh berarti yang, yang WOB itu A -a. itu yang bikin kudo naik sekali ya mas ya. Itu juga ceritanya lucu tapi ntar aja gua ceritain Sekarang juga boleh. <laughs> <laughs> ya itu habis album kedua album ketiga itu adalah lupa ya pokoknya album keempat lupa o juga OYA. 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 Oh OJA terus album the best. ketiga itu selamanya selamanya terus the best. Nah setelah itu baru single single single. Tapi uh. lu gini mbak, dulu tuh kita kalau bikin album hmm. baru jadi the best kan. Hmm. Kalau sekarang dampaknya eh sekarang jadi kebalik kita buat single baru jadiin album. Oh. Menarik tuh kalau gitu Karena jadi, kan, jadi kayak kebalik gitu ya mas. Iya. Uh. Rilis really single, Edarin silahkan. Keadaannya kayak gitu karena nggak bisa jual fisik. Fisik album udah nggak bisa kan. Uh -huh. Udah udah bagus. Uh, buat lagi lagu single, single lagi. Sampai berapa kali udah jadiin album deh. Jadi kayak gitu sekarang. Kalau sementara dulu enggak. Sikat dulu bikin album. Keluarin hmm. uh, satu per satu. Nanti mana yang jadi hitsnya bisa beberapa. Atau bahkan bisa semuanya satu album jadi hits. Atau yeah. hanya beberapa aja gitu. Jadi di, kayak dibalik gitu kan ya mas ya. Yeah, tapi sekarang juga tetap ada yang ngeliris album. Kayak Fudu juga pengen ngeliris album lagi. Tapi rata-rata uh, lagi kenakan single. Hmm. Tapi yang jelas dulu kenapa jadi album. Karena orang nggak bisa copy. Copy hmm. uh, kaset, kaset jadi mendem gitu kan, lu hmm. harus beli ke toko kan, hmm. kalau beli berarti kan fisik, itu yeah. royalti dong. sekarang yeah. mau gimana, di semua, copy paste semua, <laughs> MP3 kemana-mana, Bluetooth selesai. kondisinya udah berubah yeah. jauh ya. Uh -huh. Mas Edo berarti mengalami musisi lama yang tahu zaman dulu itu industri musik seperti apa dengan yang sekarang, uh, kalau mas lihat perbedaannya apa sih mas yang terasa sekali? ibaratnya dari Uh, Gue gak sampai piringan hitam Gue lebih hmm. ke arah kaset Ibaratnya dari telepon masih puteran Sampai handphone ginian kan kita ngalamin yeah, kan yeah. Uh -huh. Ya itu terasa banget uh, Ada plus minusnya juga Iya yeah, dulu gitu. uh, perjuangannya bikin album dulu Dengan sekarang mungkin juga udah beda ya mas ya Dulu itu masuk label susah banget mm -hmm. Tapi begitu ada satu lagu yang melejit, melejit Karena setiap orang setiap hari minggu Duduk di depan TV satu keluarga nonton Satu TV yang sama menunggu lagu yang mana tapi kalau sekarang orang pada YouTube semua bisa bisa, iya. <laughs> jadi pasarnya terpecah-pecah ya. Iya dan bikinnya label nggak 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 berfungsi sekarang semua bisa rilis app buat di rumah dirilis sendiri lewat YouTube lewat manapun. Tapi jadi nggak ada income-nya dan lain-lain yang ada. Jadinya apa? Setelah gue pelajarin uh, ada ada gitaris gitaris yang murid gue dulu bandnya bagus banget tapi nggak ngetop. Hmm. Tapi enggak tahu, tapi enggak tahu. Gimana itu ceritanya? Kalau iya, kalau lagi misalkan, misalkan orang tertentu nggak tahu, tapi sebenarnya dunia tahu dia. Itu burger kill. Oh, itu hmm. mah semua tahu siapa yang nggak tahu. Maksudnya, tanya depan kan taunya dewa tahu nggak tahu. Tapi hmm. kalau burger kill, mereka nggak tahu tuh tetangga depan. Kan gitu kan? Ah, oh, ya lebih ya kan? maksudnya musiknya lebih segmented gitu, enggak ya, yang umum semua orang tahu ha -ha. gitu. Ha -ha. Uh, gue belajar dari Burger Kill ya dia dulu pernah les sama gue uh, uh, dia apa namanya siapanya yang les sama mas itu Agung atau Ebennya lupa yang mana dua-duanya ketemu tapi lupa yang mana banyak <laughs> ah, yang lupa, lupa lupa yang mana gitu. tapi yeah. yang jelas yang jelas gini uh, dia itu band itu nggak bisa jualan sekarang tapi hmm. hidup dari merchandise jadi gitu kan Burger Kill merchandise-nya kayak apa Hmm. Jadi karena menciptakan lagu orang pada suka orang pada mengkopi segalanya semua 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 dikopi tapi jadi populer gara-gara uh, sosmed Nah, apa yang bisa kita jual merchandise bukan dari panggungnya ya panggung iya ya. ya Maksud gua kalau lagi misalkan uh, panggung ya tapi merchandise paling ini loh, gitu. ibaratnya sekarang kan panggung susah ya merchandise tuh bisa jalan gitu. hmm mau muk mau topi mau apa edannya aja gitu fans garis kerasnya ya, pasti itu ya sampai sepatu edani aja ada <laughs> ya beli tuh sepatu edani ku promosin tuh ed kamera di mana sih gue nggak bisa lihat kamera oh itu ya <laughs> gitu kira-kira gitu -kira -kira. hmm. kalau yang tadi yang tentang yang Voodoo itu yang lucunya tuh gini Voodoo itu gue bikin gimana caranya lagunya nggak laku kok bisa bikin lagu gimana caranya nggak laku? karena gue termasuk idealis, hmm. gitu. mainan mainan gue tuh bangsa yang uh, ras yes, gitu gitulah yang musik-musik yang nggak nggak normal kata orang ya, zaman-zaman dulu lah. Nah, pada saat mau bikin Voodoo ya gue pikir harus lagu yang jelimet, gitu uh, dimasukin lah ke satu ke produser apa produser eksekutif awal label awal tuh adalah Metro Tama hmm. nah itu tiba-tiba eh abis tuh ke ini kan musika musik Music plus nah di musika musik Music plus ini baru gue tahu bahwa kenapa sih Fudo harus jadi kalau album pertama masih lumayan tuh masih hmm. masih agak-agak masih agak-agak apa ya hmm, lagu yang di videoin video clipping masih agak-agak Selalu. Ya, enggak enggak ya, tapi nggak segimana lah. Tapi kalau yang ini lagu Salam untuk Dia, ustadz ini lagu komersil banget bilang gitu. Hmm. ada yang lebih ribet lagi gua bilang gitu sama si musis apa uh, musika musik saat itu. Mm. Jadi uh, dia bilang, "Dok, bikinin gua dong satu lagu." Apaan? Yang lagu bisa untuk TV gitu. Aduh, bingung gue. Bingung asli bingung. Bikin kayak itu tuh bingung. nggak enggak mm. bisa karena nggak punya kemampuan, gue nggak kayak pay gitu gitu. <laughs> kalau Pai itu bisa gitu bikin kayak gitu. Hmm. Nah, akhirnya pas sudah pas sudah gue -okayin, gue langsung tembak lagi. Boleh nggak kalau gue minta satu lagu instrumen instrumental? Kaget dia. Ah, yang bener loh. Ntar gimana? Ya kan udah gue kasih lagu slownya. Oke okay deh, oke okay deh. Gitu. Nah terus dari gitu pas lagi udah dibolehin? boleh nggak kalau instrumentalnya 8 menit? Wah kilo loh, gitu. Negosiasi terus tuh, akhirnya berhasil. Itu jadi, jadi album itu ada instrumentalnya dan yeah. ada lagu jualannya gitu, ibaratnya. Iya. Yeah. Jadi instrumental itu namanya W.O.B. Besok yeah. bingung, ya. gitu. Albumnya juga W.O.B. gitu. Jadi, jadi itu yang ternyata semua jadi sebuah sejarah gitu. Eh gila ya, gue dulu kayak gini karena tujuan gue maunya berkarya, nggak pingin ngetop, gitu. Nah, karena orang suka lagu yang diciptain oleh voodoo, hmm. akhirnya orang jadi tahu voodoo. Resikonya ngetop. Jadi orang gak, gue nggak pernah bertujuan ngetop. Tapi gue pengen berkarya. Tiba-tiba jadi ngetop. Ada orang bikin band pengen ngetop kan. Kalau gue nggak, maka pengen gimana voodoo supaya nggak jadi lagu yang laku gitu. Tapi ternyata laku. Salahnya kita masuk ke musika itu. Nah, itu dulu bisa masuk ke musika gimana gak tahu. Ceritanya? Itu manajer gue yang ngurus. Oh, <laughs> yang ngurus. gitu, Lalu salahnya di situ. Musika. Jadinya jadinya populer. Oh. <laughs> Tapi apa, apa dampaknya jadinya sampai sekarang ibaratnya ya, gue nggak pernah beli follower eh Fudu sama Edo Widis, followernya banyak Edo Widis. Dampaknya jadi gitu. Pada saat gue membuat sesuatu, totonya, loh kok banyakkan gue ya? Nah di sinilah link mm -hmm. Gitu loh hmm. Gue jualan itu dapur ngepul gue <laughs> Gitu gitulah, lah Sampai gue punya uh, Apa uh, Apa sih One stop music ya Apa kayak cafe karaoke gitu-gitu Semua itu Semua gara-gara sosmed Ya gue bersyukur aja gitu Sampai Wah kacau-kacau deh dulu Sampai yang Yang oke-oke okay -okay, Yang jatuh-jatuh segala macem hmm. Gitu jadi itu semua gara-gara sosmed. Gitu ya. Nah tapi kalau uh, Fudo sendiri kan kita uh, tahu ya sempat bongkar pasang personil beberapa hmm. kali ya Mas ya. Hmm. Uh, yang kayaknya masih jalan semua itu waktu tahun 90-an kan. 94, 95, 97. Hmm. Setelah itu ada yang keluar, ada yang masuk, segala macam. Terus uh, Mas Edo sendiri sempat uh, apa bikin band sendiri opera. Hmm. Itu bisa diceritain nggak mas Dengan gonta ganti personil itu Apa membuat Fudu uh, jadi nggak bisa seperti dulu Atau gimana mas uh, uh, Itu lebih ke arah gini Hikmahnya dulu yang diambil hmm. Kalau kita udah punya sebuah perahu Atau bendera hmm. Jangan pernah di iniin Karena jangan pernah ditinggalin Karena momennya nggak bisa sama Gitu hmm. loh Ibaratnya si Ganserosis sama slash snack pit nggak mungkin bisa sama gitu. Hmm. Ganserosis terjadi pada saat momen yang tepat dan segala-galanya tepat. Tiba-tiba hmm. slash keluar, hmm. bikin slash snack pit. Terkesan dia punya nama bikin itu berat sebenarnya kan? Iya. Karena momennya nggak sama. Nah, setelah Fudo juga menurut gue, gue belajar dari situ juga. Pada saat Fudo mempunyai sebuah nama saat itu, itu momennya tepat karena pertama Gue bikin lagu hasrat jiwa ada biolanya. Hmm. Toto di Voodoo salam tuh dia ada biolanya. Gara-gara biola itu semua band pakai biola saat itu. Gara-gara Voodoo lagu itu. Jadi momennya pas gitu loh. Kalau sekarang gue bikin biola belum tentu sama gitu loh. Sekarang detik yeah. ini. Nah pada saat Voodoo berjalan uh, detinggi apapun masih laku apa nggak laku tetap bertahan di situ nggak tahu cara gimana mau lewat merchandise mau lewat single mm. mau lewat mau lewat seorang gue sendirian yang ngangkat fudu nggak apa apa terusin aja gitu karena itu udah jangan ditutup gitu maksudnya nah, itu udah bisa jadi jalan jalan link ling kemana mana gitu nah kalau kalau mempunyai ide baru jangan ninggalin band tapi bikin proyek kayak Mr. Big Paul Gilbert punya proyek mm -mm. nah kayak gue punya opera band tapi gitu. tidak meninggalkan band yang lama, tetap. Enggak, sempat gue keluar dari Fudu, sempat gue keluar. Oh iya, tahun berapa uh, itu? Uh, lupa tahun berapa, tapi waktu itu ceritanya gini. Uh, Fudu kan udah berganti-ganti berkali-kali. Hmm. Jadi misalkan tahun awal Fudu itu adalah uh, saya Dodi Katamsi, Osa. Osa belum? Saya Dodi Katamsi, sama Awan, Atman Maliawan. Mm. Sebelum namanya Fudu namanya N.F.L. Mm. Drummernya adalah Ari. Itu saat SMA, Dodi, saya terus begitu Awan sama Ari, bandnya N.F.L. Pada saat udah lulus lulusan, mencar, tiba-tiba bikin aja lanjutin bandnya, ganti drummer, cari mm. drummer uh, dapat Osa. Hmm. Namanya sekalian di rename, bikin hmm. band namanya Voodoo gitu ibaratnya gitu. dua yeah. 12 Juli satu namanya itu diresmikan gitu loh. Sebelumnya NFL. Sebelumnya SMA itu. Habis itu baru pas sudah saat mau rilis lagi rekaman Dodi menghilang, ditelepon nggak bisa-bisa kan nggak ada ini nggak ada nggak ada handphone saat itu kan dan nggak ada sosial media nggak iya. bisa dicek dia lagi ngumpet hmm. di mana kan I iya. di studionya Fudo waktu itu di pasar Minggu Dodi di penok labu rumahnya cari-cari tahu nggak, nggak ada nggak ada Eh kok nggak ada nih gimana udah bikin aja dulu deh gait gitu kan uh. pakai empat track empat <laughs> track task cam gitu di studio Fudo saat itu BDL namanya BDL Studio nah abis itu ternyata Dodi uh, berniat untuk masuk ke El Pamas. oh. <laughs> Pak tua sudahlah itu itu ya? Uh, uh. oh jadi Dodi masuk ke El ya udah berarti kan ganti vokalis hmm. Nah, pada saat mau ganti vokalis, itu gue udah banyak manggung di Jabodetabek, udah punya beberapa yang, suka nah, tapi gak ada vokalisnya, atau enggak, manggungnya itu pas ma masih ada dodi, Masih ada dodi. Oh gitu. iya, nah pas udah gitu, uh, kita punya kru, hmm. gitu kru ini suka nyanyi-nyanyi, bagus Suaranya juga Oke juga nih, gitu. manajer gue do, itu jadiin vokalis aja, Hai, Coba deh gitu ternyata bagus emang bagus ya itu sering denger kok cuma uh. apa, begitu di band wah domplang, jomplang Dodi suaranya kayak apa dianya ting jauh gitu volume uh. gitar kecilin dulu gue latih uh, nih pelajarinya Michael Jackson Maria Carey gitu-gitu lu jangan jangan siapa namanya uh, Halloween terus <laughs> gitu lagu-lagu Halloween ini pelajarinya meliuk-liuk powernya tambahin karena apa standarisasinya dari kita ngeband kan, nah. volume gitar dikecilin semua, main drumnya juga dikecilin gitu. Ya akhirnya dia berhasil gitu. Nah itu dia siapa itu? Opi. Opi. <laughs> OP jadi dulu, itu kru. Iya kru. Nah abis itu ada terjadi Opi, udah bagus suaranya, maksudnya udah, udah naiknya, udah levelnya udah seperti Dodi gitu. Kita bikin album pertama, pas album pertama keluar, mau album, mau album kedua awan. Keluar gara-gara dia mau ngelanjutin, eh, mau fokus ke kuliahnya hmm. UI. Dia ya, kita keluar, kita ganti, ateng, ateng jadi uh, apa namanya uh, basis, bikin album kedua, hmm. bikin album kedua pas mau rilis, pada saat eh pas udah dirilis, pada saat mau promosi, mau promosi, mbak, mbak hmm. bisa bayangin mau promosi loh, ibaratnya keliling Indonesia berbulan-bulan. Hmm. Opi keluar. <laughs> mantap. <laughs> bilang, "Gila nih gue ngomong apa sama musik, musik plus gitu kan?" Uh. Jadi ngomong bingung, ya ada gimana deh, ambil deh itu uh, vokalis uh, Jet Lair, Yoyo. <laughs> ambil Yoyo Ragil. Jadi pas manggung juga susah. Loh, kok vokalisnya bukan? Wah, itu beban banget, men. <laughs> iya, pasti <laughs> jadi masalah sekali <laughs> karena iya. yang keluar vokalisnya. Opi kenapa waktu itu tinggal promo kok keluar? Kayaknya dia mau solo. Oh. Dan dia juga punya band kan Band, band cafe Jadi hmm. dia kayaknya mau ke situ gitu Padahal ini udah mau promo seluruh Indonesia Lebih menjanjikan yeah. seharusnya ya Ya yeah. nah, kita nggak tahu kayak apa Yang penting kan kewajiban kita untuk mempromosikan Kan hmm. ada pihak label yang harus membiayai Kan bingung hmm. kan Mau menjanjikan atau enggak Yang penting kita usaha gitu Ya tiba-tiba melejitkan itu lagu Album kedua Nah pada saat udah gitu sih Uh, berarti itu rekamannya dengan Opi tapi uh, promoturnya uh, dengan uh, yoyo. vokalis lain dengan Yoyo uh, 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 uh. gitu uh, uh. untuk menuju ke Yoyo uh, uh. ada cerita lagi tuh apa gimana tuh uh, sempat ngajak Reza Reza hmm. Altamedia hmm. waktu itu Reza belum punya album gitu. kok cewek itunya Terubah. karena tetangga gue oh, karena tetangga. <laughs> tetangga rumah gitu teman kecil waktu SMP gitu uh. masa dari dari kecil tetanggaan kita ke bareng gitu gitulah Terus gitu res lu mau nggak jadi vokalis Fudu mana lagunya gitu dengerin ya di rumahnya gue tungguin dia tipe, apa sambil tengkurap yang lagu Fudu gue duduk aja di apa di kursi ngeliatin dia aja udah apa belum gitu gini, gini udah pas udah bisa ya udah nih mari saya tutunya tapi cewek ya, gue bingung gitu kan nah. waktu itu belum ada kebayang kayak yang rasnya coklat gitu gitu belum ada gitu. Ben rata-rata ya. ya cowok uh, uh. kalinya. Terus gitu, udah, res nggak jadi dia res gitu. <laughs> akhirnya bingung, saya belajar cari, cari Yoyo gitu akhirnya kayak gitu. Nah tapi untung loh resang ikut kita. Karena Ntar nggak ngetop dia oh. <laughs> begitu nggak ikut kita dia solo kan. Solo naik banget <laughs> Gitu. Lo, belum tentu siapa tahu kalau dia sama Fudu juga tambah. Oh, uh, ya. Melalui saat fudunya karena waktu itu belum ada yang band vokalisnya cewek kan band rock vokalis cewek kan. Iya cuma uh, dulu waktu, waktu sama fudu juga gue sempat bikin band sama Reza juga gitu hmm. uh, gue Reza terus sama uh, vokalis warna dulu siapa ya lupa tuh uh, uh, Nina Tamam yeah. terus sama vokalis cowoknya semua tuh sama Mas Tamam bikin band hmm. itu sempat maksudnya gue bergabung di bandnya mereka sempat nah dari situlah gue ada ide untuk lu ikut FUDO aja gitu. Tapi akhirnya kan nggak jadi. Habis itu barulah eh uh, yoyo, yoyo masuk syaratnya cuma satu. Pokoknya di FUDO jangan ada yang obat gitu. Jangan hmm. ada yang minum. Hmm. gitu. Syaratnya itu aja sih. Nah, terus dari gitu pas lagi uh, dia, ya udah berkali-kali akhirnya eh uh, osak keluar. Ateng keluar. Ateng keluar sempat masuk lagi yang keluar sempat diganti sama Thomas. Hmm. Thomas sebelum ada gigi. Hmm. Terus siapa lagi ya? Asep Sahara. Itu pusing nggak sih mas kalau satu band keluar masuk keluar masuk begitu, ganti-ganti ya. orang terus itu kan adaptasinya ya, ya mulai lagi. Ya itulah resikonya. Iya <laughs> 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 bingung juga sih. Cuma, <laughs> cuma ya gitu. Terus kita cari pemain bassnya yang gatel kan. Dudu 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 gitu. Kalau Fudu gitu. kan gitu. Uh. Siapa lagi? Basis-basis ya? sampai gue lupa terus juga ada uh, vokalis yang ganti-ganti selain yang itu sama namanya Resa 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 dari Semarang ada hmm. yang orang gak ada yang tahu hmm. sampai akhirnya ini udah pokok dulu ya gue udah nggak tahu siapa lagi urutannya sampai ada sama Sule Sule itu yang itu loh yang akhirnya Sule ikut X Factor X hmm. Factor apa ya lupa deh pokok gitu deh pencarian bakat itulah hmm. ya vokalis uh -uh, jadi pada saat ada Sule ini kita bikin lagu-lagu album Fudu nih hmm. Pas jadi album Fudu gini, terus kok lagu Fudu jadi kayak gini ya? Gitu maksudnya, maksudnya waktu eranya Sule, lagu Fudu lagu tuh berubah. Karena karakter suaranya berbeda dengan vokalis-vokalis sebelumnya -vokalis atau gimana? Uh, bisa, ya. Uh. Bagus, cuma kayaknya kok kok berubah ya gitu. Tapi bukan salah Sule, bisa sih. Cuma uh. uh, produser eksekutif saat itu adalah mendesain Fudu seperti itu gitu loh. Yang sebenarnya uh. tuh lagu cocok untuk opera band gitu yang sebenarnya sama uh, produser eksekutifnya Fudu itu sama, sama orangnya sama dengan yang opera band gitu opera band kan band gue juga mm -mm. jadi mirip akhirnya ah, jangan deh mendingan lagu soalnya yang diambil jadi dari album yang udah dibuat mixing mastering diambil cuma satu lagu singlenya aja itu ada di YouTube bawa pergi cintaku gitu. tapi masih naik nggak yang waktu itu yang mana? Yang bawa pergi cintaku itu. Itu daerah yang bukan itu daerah yang bukan label-labelan lagi beralih ke sosmed. Oh. Jadi agak-agak belum belum terlalu gimana ya. Eh, gua, kita nggak punya label tapi kita harus harus pasang di YouTube masih masih awal-awal banget. Hmm. Kalau ngomongin masih naik ya uh, susah ya untuk ngomongin naik kan kita cuma berkarya. Sedangkan si label eh, produser maunya produser itu maunya gimana ini kita ngotot ya belum ya, oh, sih gue berkarya aja, ngotot ngotot yang ini <laughs> gitu aja kalau gue, jadi nggak punya beban kalau gue gitu. Pada dasarnya uh, apa namanya, akhirnya si album itu nggak single eh apa nggak jadi albumnya jadi, jadi single, itu album ke enam harusnya, jadi malah jadi single gitu. Sampai akhirnya ketemu uh, Sule keluar. Uh, dia, oh ya, sebelum sebelum osa keluar dulu, gue sempet keluar deh Fudo. Nah, lucunya pada saat gue kelu uh, mereka keluar, Fudo tetap jalan. Hmm. Pas gue keluar kok nggak jalan ya, gue bingung gitu. Loh. lu cari kayak pengganti gitar gue gitu loh, siapa deh? Gue bantuin deh, gue bilang gue latihin, gue bilang gitu. Maksudnya gue latihin main gitarnya gitu. Siapapun orangnya gitu. Hmm. Tapi nggak uh, bisa jalan ternyata. Mereka udah punya gitaris atau apa? Gue juga lupa. Nggak jalan. Ada ibaratnya yang Antono keluar kok masuk lagi kan ke God bless. Hmm. Waktu itu hmm. kan sempat gitu ya Antono. Gue gua bilang udah deh gua jalanin lagi deh. Pas gua jalanin Fudu ya udah jalan lagi. Apapun Terus Sempat vokalisnya ada si Novi Rock segala nah, itu Novi, itu ya, ya. yang, yang sekarang Novi. Masuk sama hmm. basisnya masih uh, siapa? Arya Arya Setiadi ya. Nah, Denny AJD ini drummer di opera band. Hmm. Opera band itu sebenarnya tercipta uh, karena kayak tadi gue bilang Paul Gilbert Punya Mr. Big punya proyek Nah gue juga mm. punya proyek Lagu-lagu yang gak mirip dengan Voodoo mm. Yang masih bisa didengar gitu loh Kalau Voodoo kan udah gak bisa didengar mm. Rantakan kan albumnya sebenernya mm. yang Dubrakan gitu loh Tapi kalau Kalau opera band masih lah Anak-anak yang pop-pop juga suka gitu Itu gue harus bikin seperti itu Supaya nggak merubah Voodoo gitu mm. Nah bikin gue Itu opera band juga seru Jadi pada saat Itu proyeknya lilo sebenarnya. Terus? <laughs> Jadi lo sering lo ikut yuk sini, ikut yuk sini jalan-jalan. kena kena project ah, ya, ah, ah, sering gitu. Contohnya, lo gua apa box gua nih jatuh nih di panggung nih, taruh di mana ya, taruh mall ya, taruh ya, ya taruh. gara-gara sering itu, sering jalan bareng akhirnya dia punya ide. Hmm. Lo harusnya punya solo dok gitu. Gimana caranya? Ya solo lah sama siapa? Cewek ya, begitu kata dia cewek ya siapa cewek dicariin mah dia ya kan hmm. dia punya teman vokalis cewek banyak hmm. siapa Mel Sandi atau siapapun namanya ya udah di dikasih input ke gue eh dia cuma ngomong gini lu cuma satu yang cocok harusnya cowok siapa cuma satu yang cocok lu opi Hah, opi <laughs> opi kan udah keluar balik lagi enggak bukan balik kan itu proyek lain Oba, opa, hmm. masalah cuma satu gue kan sama opi musuhan <laughs> <laughs> itu yang buat gue bingung ya lu ketemuin lah dia gitu Ya, ada gue telepon Opi ketemuan, oh pas ketemu tuh pelukan, oh, gitu di Kuningan tuh, itu bagi gua, oh iya tuh hikmahnya ada gitu. Nah, akhirnya si Lilo mau bikin, minta gua bikin solo, jadi duo sekarang, lu sama gue hmm. Hmm. oke, okay, nah Opi dan Edo kan, eh pada saat mau proyek gitu, si Widoknya sibuk, <laughs> Kelakustik kita yeah. terlantar, kita terlantar akhirnya. Tapi kalau kita, kita berdua, gue bingung juga. Jadiin basis sama drummer, cari. Cari lah gitu. Ada Denny AJD. Di Voodoo, basis pertama Awan diganti oleh Ateng. Mm -mm. Kalau nggak salah di Opera, basis pertama Ateng diganti mm. oleh Awan. <laughs> jadi cuma bolak-balik ya. aja ha. itu ya. Puter-puteran aja. Iya. Dan drummernya saat itu sebelum Denny jadi adalah Sandi. Sandi Andarusman. Mm. Sandi pada saat lagi bikin proyek. ya eh, Sandi, uh, saya kopi sama Ateng Bikin rekaman Udah jadi satu album, album pertama opera kan hmm. dua album, hmm. album pertama opera Pada saat mau buat video klip Sandinya keluar hmm. <laughs> Kenapa lu San? Gue mau masuk pas band Sialan gue <laughs> Akhirnya masuk pas band hmm. Udah akhirnya jadilah si Ini bingung, ambillah Denia JD, hmm. itu Denia JD tuh Diambil, nah, akhirnya uh, Jadilah itu band apa member selanjutnya. Nah pada saat udah jadi jadi opera, eh sebelum penilainya gini, apa mikirnya gini, namanya apa ya? Karena dua orang yang nambah jadinya ini aja opera aja gitu kata Opi. Apaan tuh Pi? Opi rame rame. Jadi jadi opera gitu. Jadi ya udah jadilah seperti itu album kedua berlanjut dengan produser yang sama. Pas Fudo mau rilis mau rilis, rilis dengan produser yang sama jadi mirip opera gitu loh jadinya opera satu opera dua terus fudu Heeh. Hmm. lagu jadi mirip apalagi vokalisnya Sule kan cocok bagus mbak kalau <laughs> aku bilang sih bagus Heeh. Hmm. gitu loh jadi uh, apa namanya si si siapa Sule dengan format fudu ini cocok keren cuma untuk fudu yang nggak cocok gitu loh kebanyakan maksudnya? Iya, jadi nggak nah. uh, apa nggak sesuai karakternya Fudu sebelum-sebelumnya yeah. gitu uh, mungkin ya. Iya, tapi untuk kolaborasinya dia dengan produser eksekutif eh dengan produser dan Fudunya yang yang dibuat oleh produser ini cocok Bagus. banget lagu-lagunya. Ya, Cuman nggak tapi... Fudu banget mm -hmm. gitu. Akhirnya nggak jadi rilis tapi. Cuman lagu. keluar single doang. Mm -hmm. Gitu. Uh. Itulah. Terus yang terakhir waktu sama yang formasi terakhir sama apa Arya Setiadi dan hmm. Novi Rox itu sempat bikin single, single. atau album gitu nggak? Uh, album sih sebenarnya selalu saya 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 bilang selalu pingin. Cuma zaman sekarang tuh kepancingnya single terus karena uh -huh. gampang banget single. Uh -huh. Bikin satu fokus selesai, rilis yuk, ayo kapan? YouTube sesuruh gitu. Ya. Apalagi apalagi di Rame, Arya. Di iya. Apalagi Arya buat video klip juga kan. <rat> ya. Jadi semuanya ada di situ sumber daya manusianya. Jadi. Uh. Uh, kita bikin album beberapa saking bisa ngerekam sendiri lagu nambah terus nambah terus akhirnya yang mana bingung hmm. jadi mau album 9 lagu atau 10 jadi bingung kan karena lagu bertambah terus hmm. belum semua selesai juga jadi ambur adul lagu yang mana yang ini oh ini udah pernah dulu gitu jadi kayak gitu <laughs> macam-macam di komputer tuh ada sampai akhirnya bikin single lagi ini lagi bikin single tapi bikin single ini juga banyak kendala ya karena SBB kan? Iya, nggak bisa kumpul-kumpul. Kita praktekin ala lagu Freedom singlenya Fudo. Kita pakai email, itu seru. Jadi kita bikin masing-masing email-email -masing uh, itu partnya. Hmm. Jadi kirim sambungin di dalam track, selesai, jadi lagu. Jadi saya tuh kayak beli kaset, CD ya, hmm. beli CD pelajarin. Karena nggak pernah nggak pernah jamming. <laughs> Tetep mas main, ini gue mainnya gimana sih? Oh gini, oh gini, gitu loh. itu rencana rilis kapan mas? Ah, belum, yang baru kan Eh uh, Freedom udah keluar, udah udah. Enggak, rilis. Yang, yang, nah, oh yang Freedom tahun berapa? empat tahun lalu kali ya empat tahun lalu hmm. yang yang baru ini mau belum. kapan belum Belum masih masih terlalu banyak lagu ini lagi ngeral, uh, bikin ini toto ada lagu baru Eh ini bagus nih iya yeah, Biasa lagi geser terus jadi kayak nggak fokus artinya itu bikin lagu nggak pernah saling ketemu gitu gak. mereka cuma email malam aja iya yeah. yeah. uh -huh. terus berarti sampai saat ini fudub bisa dibilang masih ada atau enggak sih masih. masih masih ada yang yang membuat kita ada tuh karena kita sering latihan seminggu sekali katanya nggak pernah ketemu ya kan karena psbb jadi nggak ketemu Oh maksudnya sebelum pandemi masih latihan uh, seminggu sekali. Iya. Uh, sesudah itu satu tahun ini udah nggak pernah latihan lagi sama nggak, sekali. Nggak enggak berani. Oh. Nggak berani. Oh gitu. Uh, uh, ya apa ya dalam satu studio gitu kan hmm. serem juga gitulah. Uh. Gitu ada ya psbb itu. Jadi jadi sekarang adanya cuma email-emailan untuk bikin lagu dan setelah jadi ya gitu lagi latihan lagi gara-gara lagu terjadi kita nggak tahu main gitar begini kan kalau rekam kan langsung langsung nggak berani di latihan dulu hmm. takutnya ada yang ada yang bagus gitu nggak <laughs> dapat lagi pas dapat itu bagus pas udah selesai baru deh tadi gue mainnya kayak apa ya gitu jadinya serunya e, sih iya. kayak gitu zaman sekarang ya mudah mudahan nanti kalau udah pandeminya udah lewat masih bisa kumpul-kumpul lagi masih bisa berkarya lagi hmm. e, kepikirannya masih keluarin single-single aja atau ada keinginan bikin album lagi sih Mas. Pinginnya sih album ya, tapi sekarang susah banget ya untuk ukuran tantangannya tuh antara rekaman atau android nah, gitu. Hmm. Di depan komputer gitu katanya gininya lama. WhatsApp, Instagram, <laughs> ini terletak gitu. Iya, godaannya kuat sekali ya hmm, itu. Itu yang paling susah. Tapi kemarin buat semangat dikit lumayan tapi juga susah sih. Tapi kita udah tahu harganya berapa. Apa <laughs> harga, itu? Ada harga seru. Jadi cerita gini nggak sengaja ada uh, mantan apa namanya mantan keyboardisnya Dream Theater yang dulu siapa ya namanya ah, lupa bukan yang dulu Derek, Derek. Mm -hmm. jadi ceritanya kan dia DM hmm. ke gue uh, mau pakai gue nggak ah asik juga <laughs> <laughs> boleh juga tuh, <tuh terus lama gue diem dulu Hmm, mau pakai untuk fudu cocok juga nih harganya berapa cuma ya kan gitu kan mikirnya uh. ditawarin loh mbak uh. ditawarin kalau nggak salah maksudnya banyak yang dapat juga kok mungkin teman-teman gitaris semua juga dapat hmm. dm dari dia gitu ya mau pakai gue nggak gitu untuk fudu cocok juga gitu diem dulu gimana nanya, nanya oh ya boleh boleh gitu berapa lama kemudian di dm lagi hmm. gimana mau pakai gue nggak gitu harganya berapa dia ada gitu uh ya lumayan sih, Mbak. Adalah lah kita bayar gitu kasarnya. Patungan juga sama uh, patungan juga kena empat orang. Maksudnya masih sanggup lah ya bayarnya yeah, nah ya. Nah -ah. Mungkin gua nggak bisa sebut harganya. Uh -um. Kalian harus dapat DM-nya dari dia dulu untuk nanya, <gat> untuk nanya. <itu>. <gat> <gat> ya, kalau gua kan nggak tahu, Tentu di DM. Ya, apaan nih gitu loh. Jadi nah. ada ada rencana untuk uh, Bukan rencana. Uh, Atau sudah dilakukan enggak, itu. Enggak. Ya, benar sih rencana, cuma uh, mikir dulu gitu loh. Maksudnya mikirnya yang cocok apa ya gitu loh kan nggak tahu karena Fudu kan nggak ada nggak ada keyboard juga tapi kalau mau itu harus bikin lagu yang yang bener-bener pas jangan jangan ajak dia lagu cuma begitu gitu loh maksudnya susahnya di situ akhirnya lagu yang beneran keren ya harusnya nih untuk gini supaya dia pas masuk jangan cuma nempel gitu tahu tawarin kan anak Fudu wah sih aduh ini beneran nih dok beneran itu apalagi si Ari ya basis itu kan orang gaptek hmm. <laughs> gaptek lah arti sosmed ya tapi hmm. kalau secara apapun dia lumayan bagus untuk Uh, teknologinya. Ini beneran asli do orangnya tuh. Asli gue bilang gitu. Ini dia nawarin gitu. Eh uh, kalau Deni udah asik-asik asik gitu. Nah, tinggal eh patungan ya patungan. Tinggal lagunya nih. Nah, itu kendalanya akhirnya kita. Hmm. Tantangannya ada di situ. Bikin lagu yang susah ya. Iya kan? <laughs> iya, harus menyesuaikan yang pasnya ya. Uh, iya, sayang udah lagu cuma gini tempelin udah bayar. Udah cuma gitu. Ada namanya. Tapi nggak nggak kena, harus mikir dulu lagunya. Uh, seperti itu, Mas. Ini sekarang kita ngobrolin soal endorse-endorsean nih. Oh, iya. Ini mungkin zaman dulu banget, orang belum banyak yang di-endorse, Mas Edo itu termasuk salah satu yang gitaris yang awal-awal di-endorse. Ya, kalau boleh tahu, Mas, dulu pertama kali banget di-endorse sama siapa, merek apa sih? Fender, fender dulu. Iya, ya. jadi tadi, uh, seperti yang sebenarnya gini, itu pada tahun berapa udah ada voodoo belum? Udah. Um. Jadi tahun eh uh, si Reza tadi kan mau masuk Fudul saya tawarin tuh tahun 95-an ya pada mm. saat topik keluar. Nah, sebelumnya si Reza ini udah main sama Fudul iseng-iseng di studio Fudul ngadain panggung di Pasar Minggu BDL Studio. Ngadain panggung di situ. Eh uh, res main res sama Fudul ayo tuh tahun 93, 93 93 akhir kalau nggak salah. 93 mm. akhir. Nah, pada saat lagi memanggung di situ, tiba-tiba ternyata ada orang vendor datang. Hmm, itu nggak tahu sama sekali. Ini kenalan tuh. Uh, kenalin kita dari vendor. Oh, gitu. Mereka bawa gitar. Hmm. Bahwa gitar vendor beneran berapa beberapa biji. nggak hmm. nggak basa-basi langsung. Uh, ini di belakang di belakang ya di di di, di luar panggung ya, di belakang. Di dalam apa? Dalam ruangan lah, gitu. Dibukain. Ini untuk apa? Bisa promosiin enggak? eh maksudnya diapain di dijelasin ke penonton gimana caranya gitu kan nggak pernah nggak pernah iya. dikasih brosurnya hmm. baca speknya ini, ini ini baca beneran baca nih pick ini segala macam vendor ini gini dulu kayak kayak apa ya kayak promo beneran gitu sampai akhirnya oke okay. nah pas sudah selesai ternyata di situ gue dites hmm. <laughs> gue dites tuh ngomong gitu gue bilang eh keren juga ya um, mau kontrak nggak Wih anjrit boleh, itu. boleh juga nih Ya udah. Kalau endorse zaman dulu gimana sih dikasih gitar aja atau ada nilai kontrak tertentu gitu? Ada nilai kontrak. Jadi nah. di luar klinik kontraknya ada. Hmm. Apa sih namanya berapa tahun kontraknya ada gitu. Hmm. Tapi ada juga yang gak pakai nilai kontrak. Hmm. Ada yang kayak gitu. Jadi pada saat dulu itu dengan kondisi dia oke okay untuk uh, suruh datang ke kantor. udah ke kantornya dia. Terus dia gitu tanda tangan terus udah gitu eh uh, eh uh, saya nggak tahu eh ada di situ nggak oh iya. tahu nggak tahu gak tahu cuma tahu disuruh itu maksudnya ada di situ maksudnya dia vendor juga saya nggak tahu Heeh. Mm. suatu saat ada ada omongan Ahed gini oh Ahed iya itu udah oh itu udah gitu ya udah dia pakai vendor Ricis Sambora segala macem mm. terus kalau gitu. masa Ahed vendor yang apa nggak, dia Ricis Sambora oh dia ada beberapa vendor cuma uh. dia pakai energi sambura saat itu yang yang lihat yang rujo sambura dilempar dibanting lo lihat pakai banting banting nggak apa-apa di kontrak dia bilang gitu. <lohan> <lohan> ya kalau Masedo yang apa vendornya? Yang mana aja? Oh. Yang mana aja? Yang bebas. Rujo Sambura juga ada. Hmm. Gitu. Jadi itu juga yang menjadikan saya ketemu member Bon Jovi semua di belakang panggung sampai makan bareng sampai VVIP uh, VIP gara-gara vendor. Jadi benar-benar Bon Jovi ke ah itu juga lucu oh banyak yang lucunya nih gue gue beli tiket beli tiket tujuh hmm. Bon Jovi dulu belum ada handphone belum ada belum ada handphone pada mau jalan ah nanti ya ah. tunggu ah nanti aja gara-gara ngomong nanti orang vendor telepon ke rumah mau nonton Bon Jovi nggak ada mau? tiket nih iya bukan tiket lagi khusus untuk yang vendor endorse lo datang ke sana semuanya all in apa apa all access all, all access. Access. terus gitu terus tiketnya jual di sana jual murah langsung di ancol kan uh. gitu ada yang mau beli ada yang mau beli tiket murah uh, langsung uh. begitu datang semua sampai basisnya fudu ikut uh. terus semuanya nggak uh, enggak semua enggak semua fudu cuma basis terus manajer gitu terus semuanya uh, datang langsung digiring ke kamarias backstage kamarias oh kamarias gila Ah, jadi itu gue nyuvi semua di Cisambora, Mas wae wae gitu. Pada pada ngaca ngaca gini, uh, masih bau cat, gitu kan? Uh, kan di itu ini iya. masih, oh, gila terus gitu uh, ini dari vendor, jadi kita bawa logo vendor di hmm. Sambora sana, gue di sini. Hmm. Ah, keren banget gitu nih di men? Masih ada terlukir, masih yeah, ada. Yeah. Nah, itu ada terlukir di situ. Terus dari gitu, pas lagi kita nggak punya foto kan? Gak boleh foto, dulu. Iya. Boleh foto nggak gitu? itu uh, akhirnya uh, difotoin sama orang sana katanya hmm. mau dikasih sampai sekarang nggak dikasih-kasih jadinya nggak ada buktinya ya iya. <laughs> tapi kita juga dapat Sambro gini mau pick gitu gue cuma ngambil dua dua per tiga padahal dikasih segini nih harusnya ambil semua iya. stick drum juga dapat stick drum mini masih disimpan nggak tuh masih masih disimpan terus degitu uh, Abis itu kita digiring tempat makan. Makan bareng sama mereka. Ma ya nggak makan dalam arti makan ya cemilan kali ya. Yeah. Karena kan udah mau manggung. Mau man uh -uh. Tuh panggung di situ di belakang panggung kita makan di sini hmm. jalan gini tentunya ada, ada, Superman. Bon Jovi sebelah gua <laughs> lagi <laughs> makan kan gitu. terus tuh Bon Jovi apa, -apa? tuh aja Bon Jovi mau kesana terus kayak gitu kan eh meja-meja bundar gitu lah di yeah. belakang panggung terus mereka siap-siap olahraga dikit-dikit terus naik panggung terus habis pas udah naik Panggung udah ribut kan, jadi hmm. sini meja makan, di sana belakang panggung, di sini panggung, di balik sana penonton. Iya, jadi gue denger. Berisika, uh... gitu. udah selesai, udah selesai makan mereka udah mulai kita ke VVIP hmm. di giring. Nonton tadi. Kalau zaman sekarang itu udah sepanjang itu udah yeah. uh, Insta Story terus ya atau yeah. live mungkin. Kira-kira mm -hmm. <laughs> gitu, sampai akhirnya 2010 sama Art Rock, akhirnya sekitar 2018an gue udah janji sama Tata sama Romi saat itu hmm. bukan janji sih bertanya tak boleh nggak gue bikin with distortion gitar boleh oh ya yeah. nanti kapan-kapan ya nah setelah 8 tahun kemudian baru gue bilang tak gue bikinnya tak ya oh, ya boleh deh bikin bikin sampai sekarang gue belum keluar deh atrop dan nggak keluar tapi uh, yang edowidis uh, seriesnya udah nggak ada sekarang udah ya udah nggak ada karena kan sekarang Art Rock udah masuk program custom Oh. Bukan bukan signatur lagi gitu oh. jadi kalau signatur ya secara endorse-nya udah nggak ada apa-apanya gitu tapi secara secara, secara pihak atrok pernah ngomong hmm. uh, si robi uh, si robi hmm. yang sekarang robi yang pegang hmm. uh, mas nggak keluar dari atrok kan enggak, gue punya W distortion cuma gak keluar gitu karena ada W atrok edu yang ijo juga ada hmm. ada W distortion yang ijo juga ada nah secara, secara itu Uh, hanya sebagai keinginan gue membuat gitar hmm. Dan gue kan gak pernah beli gitar Gue di, 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 -endorse, di endorse terus, terus ya. Sampai With Distortion pun Ini gak pernah gue beli Ada investornya ya Luthiernya langsung sekarang oh, luthiernya. Itu, yang, itu yang paling membuat gue mikir Gue di endorse sama distributor Baru kali ini gue di endorse sama Luthier Itu bersyukur banget hmm. Karena langsung kan lebih ke arah Butir itu bukan orang yang seperti mengendorse-endorse -endorse orang, tapi dia mau endorse gue gitu loh secara hmm. pribadi. Gitu ya boleh deh. Pernah mau bikin gitar yang bro bikinin uh, di komputer, bikin warna kuning with distortion. Untuk apa dibikin komputer mas? Kita praktekin langsung, praktekin. Jadi gitar gue banyak-banyak warna-warni karena dibikinin. Hmm. gitu, nggak pernah beli. Iya, itu yang dipegang gitar apa, mas? Kok bentuknya kecil nggak kayak biasanya gitu. Ini bentuknya sebenarnya normal. Mm -mm, tapi mau gue potong. Biar apa? Biar kecil. Tapi semua speknya sama seperti yang di aslinya. Setelah Ukurannya dipotong suaranya yang suara yang dihasilkan sama atau berubah? Sama. 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 Dari tadi dipegang-pegang terus. Samanya dikit. Apa? <laughs> Enggak maksudnya pasti ada sedikit hilang berapa persen. Oh tapi, gitu. Tapi lumayan lah. Dipegang-pegang doang dimainin kenapa? Pemalu saya mah. <laughs> nanti malu-maluin. Pasti yang nonton dari tadi, ini gitar dipegangin hmm. terus, kapan di... Oh ya kalau mau beli We Distortion itu, gitarnya di mana, Mas? Instagram Dia... aja. Cuma Instagram? Nggak hmm. masuk toko-toko musik atau mana gitu? Nggak hanya... Uh, rencana sih, ada rencana mau gue taruh di studio gue yang di Bali. Hmm. Uh, We Distortion Music Studio, tapi baru rencana. Hmm. Karena hmm. disana gue merang jaga. Hmm. Jaga gitar gitu maksudnya. Hmm. Jadi sampai sekarang masih masih Tapi sekarang zamannya online, mm -mm. udah biar aja dari sini kalau ada yang kepingin yeah. beli apa DM atau ada nomor telepon yang bisa dihubungi. DM sama telepon ada semua di adwords Instagram. Oh gitu. Uh, Cuma yang jelas uh, itu loh kekuatan sosmed. Uh -uh. Gue nggak pernah pakai uh, apa ya. Ya pada dasarnya tinggal nanya nih Edo asli atau bukan sih gitu loh kan hmm. uang ukurannya ya dia mau kasih uang gue mau kasih barang gitu kan Iya yeah, harus ada unsur kepercayaan yeah. lah di situ yeah. gue udah transfer dapat barangnya nggak nih jangan-jangan yeah. di transfer nggak mau nggak datang barangnya mm -hmm. mm. Uh, uh, dari dari yang Indonesia atau bukan Indonesia luar Indonesia pasti gue bukan pasti sih cenderung kalau dia nggak percaya kita video call gua gitu mm -hmm. video call aja gitu udah transfer ke rekening gue ya BCA atau Mandiri gitu Hai, <tuk> kayak <tuk> <tuk> gitu hai, gitu, dia transfer hai, 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 berarti hai, ini hai, benar gitar seperti biasa hanya dipotong hai, atau 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 bagian lainnya hai, 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 juga? hai, ada, cuma bodinya yang dipotong. <tuk> bedanya apa, Cuman ada perbedaan suaranya sedikit gitu. Sedikit, gue juga gak nangkep di telinga gue. Mungkin pakai ukuran bisa, ukuran mesin apa gak tau. Namanya juga dipotong bodinya. Hmm. Tapi ya begini lah, berapa persen aja gitu. Ukuran tebelnya juga sama. Oh gitu. Necknya juga sama semua. Body uh, headstocknya aja gue kecilin. Tadinya 6, jadi 42. Oh. Gitu, supaya jadi tambah kecil. Tapi bentuk headstocknya gak berubah itu uh, kalau untuk di panggung dipakai juga atau hanya dibawa-bawa biar panggung pernah panggung Sering. mana tuh uh, klinik atau atau ngeband klinik nggak ada ya klinik sekarang ya hmm. zaman sekarang psbb nggak ada tapi yang jelas si uh, gue punya band queen tribute hmm. ada genesis bill Collins tribute pakai itu gue suka banget sama Ibanez hmm. gitu otak gue tuh adalah ibanes dan jackson sebenarnya hmm. Vendor pelengkapnya gitu. Makanya kalau di sini misalkan ya, ini sound sound ini. Pada saat gua membuat sound begini. Atau enggak dirubah ke sini, uh, switching yang lain. Pada saat dikecilin dikit jadi clean. kalau mau di agak lebih keras sedikit misalkan terus sound yang agak sangaran nah itu gue kerjain semua dari gitar tanpa nginjek-nginjek efek, karena gue males nginjek efek hmm. nah semua gitar gue bisa clean, crunch, drive nah, distortion-nya maksudnya nah dari situ, itu otak gue ada di Ibanez, ada di Jackson Fender hanya pelengkap, dalam artian sound... sound crunchy-nya nah Ibanez-nya di tengah-tengah uh, Ibanez situ juga, seperti... misalkan... nah Jackson-nya, ibaratnya... Mas Edo, terima kasih banyak sudah datang ke kantor Gitar Plus. Ya, sama -sama. Udah ngobrol-ngobrol bareng, hmm. memberi banyak cerita. Hmm. Dan uh, ini sekarang ada sedikit kenang-kenangan dari DBM Case. Ini produksi anak wow. bangsa ini, Mas Kickback. Mudah-mudahan bermanfaat buat ya, Mas iya. Edo. Mantap, apa deh? DBM, 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 DBM. Oke, okay. DBM, thank you. Dedikasi dikasih seperti ini. Itu bisa diperoleh juga di GH Music Store, toko musiknya suami saya sambil promosi ah.